Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini saya bikin ini guys, lampu kota nyala flip flop gantian sama lampu leting. Jadi kalau lampu letingnya nyala, lampu kota juga nyala. Ini mati, ini nyala, ini mati, ini nyala. Oke guys. Oke, teman-teman, bagaimana caranya? Simak video ini ya. Jangan sampai di-skip. Oke. Oke, pertama-tama kita sambungkan dulu. Oke, teman-teman. Pertama-tama itu kita ini kabel positifnya, kabel positif yang dari lampu kota ini kita jadikan diganti arusnya ke DC tentunya. Jadi kontak nyala, ini nyala. Nah, untuk yang di belakang ini kabelnya lampu leting. Kalau di Yamaha itu yang sebelah kanan itu plusnya itu warna hijau, minusnya hitam sama. Kalau yang sebelah kiri itu plusnya itu coklat, minusnya juga hitam. Jadi tutorialnya kayak gini teman-teman. Kita yang mana dulu? Nah, yang minus, yang min, kita sambungkan kayak gini. Sambungkan kayak gini, terus. Yang ini yang kabel plus dari lampu alis tadi itu kita sambungkan ke plus dari leting. Yang kanan kabel min dari lampu alis kita sambungkan ke kabel plus dari leting. Nah, untuk yang kanan kita sambungkan ke letingnya sebelah kanan. Untuk kabel min yang kiri kita sambungkan ke yang kiri. Nah, itu guys. Untuk ini yang kabel plusnya, kabel ininya guys, kita jadikan satu ya. Kita sambung ke ini, ke jadikan DC. Nah kayak gini guys. Oke, selesai semuanya jelatosinnya. Oke guys, kita coba dulu ya hasilnya. Kita kontak. Nah, kita coba hasilnya. Gitu ya guys. Oke, mantap guys, kita rakit dulu ya. Setelah dirakit kita coba lagi. Oke, saya mau rapikan dulu kabel-kabelnya. Oke guys, setelah dirapikan kita coba dulu. Oke,
Guys, kita hidupin lampu hazard. Mantap guys, mantap mantap. Ini cuma tutorialnya dikerjakan siang ya, jadi lampunya tidak terlalu kelihatan terangnya dia. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Salam dari kami, Arif Siskah Channel. Jangan lupa subscribe, like, share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.